Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat garis batas yang ada di sebuah objek seperti gambar yang di bawah ini. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita buat lagi dengan warna merah. Kita buat dengan fill tools yang berbentuk elips seperti ini. Lalu kita bisa pilih lagi warna untuk garisnya, warna putih. Lalu klik lagi, kita seleksi, klik select portion. Setelah itu kita klik lagi create boundary, lalu pilih outside. Setelah itu kita bisa geser untuk tebal tipis dari garisnya. Lalu setelah itu klik OK. Nah, seperti inilah hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.